Apapun kau rasa, profesimu tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari liputan6.com. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi, sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya, hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian yang dapat menolong kita saat kita sudah mati adalah amal baik yang dapat menolong kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Tiada batas atas sebagian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Salah satu pemain sinetron dan film, Irene Justin, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis malam. Kabar ini bermunculan dari ucapan bela sungkawa beberapa rekan artis di akun Instagram Irene. Misalnya penyanyi dan pesinetron Vonny Cornelia yang mengunggah foto Irene dalam sebuah adegan sinetron di akun Instagramnya pada hari Jumat. Dan Sony mendoakan agar dosa-dosa sinetron muda cantik itu diampuni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Amin. Tulis Corny Cornelia di Instagram pribadinya. Vonny Cornelia juga menjelaskan penyebab meninggalnya pesinetron di Ganteng-Ganteng Serigala ini, didiagnosa karena serangan jantung. Tambah Vonny di kolom komentarnya. Kabar yang beredar, Irene Justin mengembuskan nafas terakhir di kala sedang syuting. Tiba-tiba Irene terjatuh dan pingsan. Semoga almarhumah Irene Justin diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.